pemandangan waktu malam pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang saya berada di Messi Law Nature Lounge. Okay, ini salah satu percutian tempat pemandangan yang penginapan homestay. Kalau anda ke Kundasang, inilah antara tempat yang boleh dijadikan penginapan pilihan anda. Okay, itu Gunung Kinabalu, itu Gunung Kinabalu. Okay, yang di belakang saya sekarang ini. Inilah penginapannya. Okay, sangat lawa. Okay, dia ada satu, ni ada satu rumah. Nampak dari depan dulu . Okay, ini tempat berkemping. Ini rumah. Ada tiga tingkat. Di bawah tu dapur, tengah-tengah bilik, dan di atas ni beranda. Dia boleh nampak semua kawasan 360 darjah. Dan di sebelah tu pun lah, sangat-sangat comel kan rumah tu. Nanti saya akan masuk ke dalam rumah. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah, ownernya pun baik-baik, harganya pun berpatutan. Okay, ada 20 rumah. Kalau untuk percutian keluarga pun seronok di sini. Okay, ini rumah, rumah kedua. Okay, nampak kan. Okay, ini. Okay, nampak lawa tau pemandangan dia. Okay, untuk aktiviti keluarga pun kereta boleh parking banyak. Okay, nampak. Okay, di sini ada tempat lepak. Sesuai lah, tempat ni sangat-sangat menarik tau. Tengok, bila kita lepak, di bawah tu ada sungai. Nampak kan? Inilah yang seronoknya di tempat ni. Kita boleh santai-santai pada waktu malam sambil menghayati keindahan sungai. Sangat-sangat cantik. InsyaAllah. Ni daripada tepi. Salah. Ya, cantik kan? Okay, okay, saya buat review yang dalam pula. Ni rumah. Okay, kita masuk daripada rumah, daripada depan lah. Okay, sebab luas. Ni. Okay, ini rumah pertama. Tengok, kita boleh santai. Santai. Okay. Santai. Ini ruang tamu. Nanti kan. Sini ada mini bar. Okay. Ada icebox, ada tandas. Dia punya rumah sesuai. Atau mesti ke tempat tadi. Ada dapur, tandas. Okay, kita naik ke tingkat atas pula. Okay, ini rumah yang pertama . Okay, bagus owner ni kan. Dia ada dua katil. Dalamnya ada dua katil. Okay, ada ekstra katil. Dan di luarnya ada beranda. Beranda. Okay, beranda. Okay, nampak depan tu Gunung Kinabalu. Kita boleh lepak sambil menengok gunung, menengok pemandangan keliling. Nanti kan sana apa, Banjaran Kroke atas. Lawa kan, waktu malam pun lawa ni. Tu Gunung Kinabalu. Okay, parking pun banyak. Okay, ini bagian atas . Okay, tengok di belakang saya tu. Okay, kita pergi rumah kedua pula. Daripada tepi ni kita nampak. Cantik dah rumah. Nampak. Di bawah tu ada, ada tempat parking, aktiviti. Kalau untuk family pun, tempat ni sangat cantik. Okay, kita pergi rumah ke sebelah pula . Okay. Allahu Akbar. Okay. Dengan pemandangan yang indah, kita ke rumah sebelah pula. Okay, jom. Tengok, santai je dah. InsyaAllah, jom kita pergi rumah sebelah pula. Okay, ni bawah lah, bawah rumah. Okay, keliling dia adalah kaca. Ini tempat naik, ada tempat menyalai.
ini dapur. Oke, dapur. Kita boleh buka semua. Terang kan? Daripada dapur kita boleh nampak sana banjaran kroker. Oke, kita boleh buka semua. Nampak. Dan di sebelah sini adalah sana adalah Gunung Kinabalu. Oke, kita naik ke atas pula. Dalam ni ada semua lengkap eh. Ada hawk, ada apa semua. Dia punya shielding pun cantik. Oke. Oke, ni kita pergi atas pula. Ni tangga naik. Di atas ni ada dua objek. Tengok. Laluan naik pun wah. Hebat. Ilham daripada rumah ni sangat-sangat cantik. Itu yang rumah sebelah tadi. Nah, ni. Nice. Sudah. Okay. Sangat cantik kan. Ini ruang tamu. Okay. Tapi ini bilik yang bilik pertama. Ada dua katil. Papa rekaman dulu ya. Okay. Dapur. Ini bilik mandi. Lampu dah. Bilik mandi. Okey, bilik mandi kita boleh buka juga. Okey, daripada bilik mandi kita boleh ni belakang rumah ada beranda juga. Okey, ada beranda. Pemandangan di belakang rumah. Okey. Seterusnya kita pergi master room pula. Okey. Jom sini. Jangan teriak-teriak, Ba. Master room. Oke. Okay. Ah, ini master roomnya. Master room. Sangat-sangat cantik. Ini si cewek sedang dia seronok tu. Ah, ini adalah master room eh. Nampak cantik, sangat-sangat cantik. Oke, okay, tengok master room dia. Oke. Okay. Kita boleh buka juga langsir. Di belakang nampak. Okey, ni bilik mandi. Tapi ini bukan bilik mandi. Daripada bilik mandi ni, ini bukan bilik mandi. Kita boleh nampak pemandangan belakang tau. Wow, hebatnya. Hebat. Okey. Jadi kalau mandi tu tutuplah, jangan dibuka. Ha ni. Okey. Pemandangan daripada bilik semua. Tempat ada, okey. Daripada belakang ni uniknya contoh ni bilik mandi tadi. Nah, beranda kita boleh tengok pemandangan. Okey, ke sana boleh ke gunung boleh. Nah, kalau tak puas hati lagi di sini berbaris lagi dah nampak depan rumah. Jeng yang situ adalah Gunung Kinabalu. Okey, seterusnya kita ke tingkat atas pula. Yang menariknya tempat ni adalah inilah tempat dia. Kita naik ke atas. Jangan dari luar. Naik ke atas. Ya, inilah dia. Wow. Hebat kan? Daripada atas ni, ini tingkat atas ni ya. Wow, kita boleh nampak tu Gunung Kinabalu. Nampak? Tu gunung. Di sana adalah Kundasang kan. Sana adalah Banjaran Kroker. Kita boleh nampak. Tapi ini waktu petang jadi kurang sikit lah. Tapi pemandangan view dia. Tengok belakang saya. Belakang saya adalah Gunung Kinabalu. Wah, hebat. Idea daripada pembinaan rumah ni sangat-sangat hebat. Nampak? Kita boleh santai waktu malam baring di sini melihat pemandangan Gunung Kinabalu pada waktu subuh. Jadi, yalah sambil kita menghadap gunung lah. Okay. Kepada semua yang menonton, kalau mau ke Kundasang, ini adalah penginapan pilihan. Okay, penginapan pilihan. Jangan lupa, nanti saya akan share link dia di bawah, owner dia di bawah. Bolehlah roger-roger kalau datang ke sini. Oh. Kalau selalu kita akan cari tempat menginap, kalau boleh di kaki gunung kan mestilah inilah tempatnya. Okey. Gunung Kinabalu
sana Banjaran Kroke. Dan kita boleh nampak semua pemandangan. Saya pusing tengok, saya pusing. Semua tempat boleh. Jadi salah satu tempat yang perlu anda kunjungi kalau menginap sini ya. Dua rumah. Kalau tidak cukup satu rumah, dua rumah. Okey. Sewanya pun berbaloi. Nanti kamu PM tepi ya. InsyaAllah. Okey, apapun. Terima kasih kepada owner sebab ilham dan penginapan yang sangat menarik di sini. InsyaAllah. Semoga yang menonton ni terbuka lah hati ya. Penginapan yang berbaloi, harga murah. Eh, sana. Sana strawberry. Mana strawberry? Ah, sana strawberry. Tuh strawberry. Kalau pergi Kundasang, tempat yang selalu kita akan menginap adalah strawberry. Ya, tempat kita akan datang adalah strawberry kan, untuk makan, untuk minum, makan es krim apa semua. Nih, keliling sana ada. Sana ada. Okey, itulah apapun. Saya check out dulu tengok. Aish. Naik sini, naik sini, naik sini. Pelan-pelan naik. Kanak-kanak pun boleh naik di sini. Naik, 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 naik. Naik, naik. Sini, sini, sini. Eh, naik. Terus papa sini. Kita tengok mana cantiknya pemandangan ni. Anak-anak pun boleh naik lah, tapi dengan pemantauan lah. Okey. Okey, sini, sini, sini. Cantik kah sini? Cantik, tengah-tengah sini, tengah-tengah. Ais, okey kah sini? Ya. Tu Gunung Kinabalu. Ais, Ais cakap sama penonton sini. Ais, datanglah sini. Cantik rumah ni kan? Cantik. Datanglah sini. Cantik rumah. Okey, tengok sini, tengok sini, tengok sini. Bye-bye. Bye. Okey, semua. Assalamualaikum. Macam saya cakap. Tu Gunung Kinabalu. Ini pada waktu petang ni. Okay. Ni apa ni? Panda ni. Tapi itulah. Jangan lupa menginap di sini. Bye. Assalamualaikum. Pemandangan waktu malam cantik kan?